yang telah berjuang dengan motivasi cukup tinggi hari ini. Ya. Saya sangat mengapresiasi kinerja pemain hari ini. Motivasi tinggi, disiplin tinggi, kemudian keinginan untuk menang tinggi. Dan yang ketiga tentunya saya apresiasi juga dan respect kepada Sriwijaya yang memberikan perlawanan setimpal malam ini sehingga terjadi pertarungan yang cukup sengit dan enak ditonton di lapangan. Cukup membanggakan hari ini menang cukup telak 2-0. Di samping itu juga secara permainan kami cukup ada progres dibandingkan penampilan pertama dan kedua. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi langkah awal yang akan berlanjut kemenangan-kemenangan ketika kita berlaga di kompetisi ini. Saya pikir apapun itu mungkin aja dampaknya dari pergantian itu, dari rotasi itu. Yang pasti kami memiliki materi yang merata sehingga saya tidak pernah ragu untuk ini kali hari ini besok lain lagi. Karena memang dan bisa dilihat di lapangan. Dari 3 penampilan kami selama ini, 3 pertandingan, Anda semua kalian bisa lihat bahwa selalu komposisinya selalu berbeda. Itu menandakan bahwa sekarang ya tim ini memang dihuni oleh tim kader pemain-pemain yang punya level yang gitu. Mudanya tanggapan permainan tadi kalau itu no. Itu bola tim Bandung, tim besar, tim Sriwijaya besar juga. Kalah untuk tim bagus, tim punya kualitas, punya marquee player, itu bukan kaget, bukan saya tidak pikir itu besar. Ini hidup bola, kita besar, main susah lawan tim kecil, tim besar juga. Tapi saya bicara lagi, babak pertama ya saya sudah senang sama tim saya karena bingung sedikit. Tapi babak kedua bagus, main bola. Tim saya harus main bola, kualitas tinggi, itu saja. Babak kedua kita punya oportunitas banyak, seperti Yu bilang, kalau penalti kasih. Kalau mungkin satu-satu, mungkin lebih susah. Tapi saya sudah protes semua sih karena saya sudah belajar, lebih bagus diam saja. Itu biasa, hidup bola. Harus kerja sekarang untuk pertandingan ke depan. Itu sudah selesai. Kita bisa kembali untuk kerja lagi. Hilang, harus bikin ke depan sekarang. Biasa.